Nekat edarkan sabu, seorang pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Kramat Jati. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita sabu seberat 40,6 gram yang didapat dari napi Lapas Cipinang. Suyanto, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, diamankan petugas unit Reskrim Polsek Kramat Jati karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu. Pelaku sendiri sudah menjadi incaran petugas karena nekat mengedarkan narkoba dan selalu berpindah tempat saat akan ditangkap. Dari tangan pelaku didapat barang bukti narkoba jenis sabu seberat 40,6 gram. Jalan Cagar di Pinang Ranti. Akhirnya di dalam satu kontrakan kami menemukan satu bungkus sabu seberat 40,60 gram. Kemudian dari pengakuan tersangka, Saudara Suyanto, bahwa dia sudah menjadi bandar ini sekitar 1 tahun lebih. Pelaku sendiri mengaku mendapat barang haram tersebut dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Kasus ini sendiri masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.